Goyang, goyang, goyang le, goyang le. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pelabuhan Ketapang. Yang mana mau nyebrang itu udah pagi kayak gini, Wong. Ini saat ini udah ada jam 6. Yang mana semalam itu udah habis macet ya di Wongsorejo. Karena di Wongsorejo itu ada perbaikan jembatan, Wong. Mana ini nanti untuk tambahanku, bongkarannya itu sampai ke Ubud sana. Terus batunya bongkarnya di Mengwi. Lumayan jauh. Pengecekan ini Ubud siang ini, wah, bikin capek, Wong. Macetnya itu loh panjang. Nah, harapan gak bisa bongkar aku, karena ini untuk tambahannya itu barangnya ada beberapa biji yang besar banget, yang pasti nanti bakalan kesusahan. Nanti tak videokan ya barangnya seperti apa. Wah, benar-benar istimewa. Bule tok, Wong. Di sini dekat Ubud, ini pun jalan pinggiran ya. Kalau aku masuk ke sebelah kiri sana agak ke tengah, pemandangannya itu istimewa sekali. Bongkar nih patung, Wong. Segede gini, Wong. Yang nurunin 4 orang, Wong. Kayu dari Jawa, beras dari Jawa, kompor magicom weneng yoan. Ada panjangnya, ada telurnya. Iki yo opo? Apa ya beliau? Maksudnya? Kayak anak anda, kayak itu ya anak ya dawa lo. Yang gede kan ya bang.
lembur wong, lembur bongkar batu. Gara-gara pelabuhan macet sampai malam wong. Jadi tadi sampai sini tuh udah ada truk satu yang datang, datangnya bareng. Pagi, Danau Batur, Kintamani, Bali, yang mana aku semalam sampai Kintamani itu udah sekitar jam 8-an ya Allah. Dan ini aku mau perjalanan pengambilan kotak peti jeruk untuk kiriman ke Jogja, untuk ke Jogja. Museum Geopark. Tampak dari atas museumnya seperti ini. Nikmati indahnya alam Bali wong. Ini benar-benar lagi cerah. Danaunya itu terlihat jelas banget. Ini sekalian aku nunggu anu ya. Nunggu yang jemput untuk memiliki kotak petinya. Ini kalau berkabut gitu, sedikit kabut, wih, dilihatnya itu sangat-sangat indah. Sampai juga di gudang tujuan Pemalang. Ini Jogja saja. Lagi nggak mau ke barat ya bang. Pemalang peti kecil ya mas ya? Iya. Kalau untuk aku kan peti besar ya. Ini tadi aku ngambilin yang Pemalang ya, untuk ya. Yang. Paman pipi. Mas. Ini kotak ini. Peti besarnya belum siap, tadi masih kurang. Nomor satu udah mulai penuh, tinggal tiga terowong. Tapi untuk ada lagi satu lagi belakangku, nggak tahu ke sana, parkir di sana. Ini lebih selangsir si Blue Sky. Habis dipakai off-road. Ayo. Kita tinggal cari makan dulu, bang. Kita tinggal ngemi. Seger. Oke, saya ada sedikit video dari saya, hiburan dari saya. Jeruk banyak, bang. Nih, untuk yang mau ke Bali silahkan. Jadi di Bali saat ini lagi panen raya, cuman untuk ongkosnya jangan ditanyakan, ongkosnya masih standar, standar aja. Kepiye wong, orang kayak gini aja truk numpuk. Mungkin nanti ya kalau Banyuwangi udah rame muatan, terus Singaraja rame muatan, jadi kan bareng-bareng tuh nanti truk. Ekspedisi susah nyarinya, baru biasanya ongkosan bisa naik. Cuman saat ini armada masih terpenuhi, jadi ya wes seperti ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warungnya udah mau ketemu tuh depan itu.